sebagai panduan kepada umat. Sebabnya manusia ini kalau tidak ada cetusan, dia kadang-kadang tak mampu. Macam itu sekali Rasulullah SAW telah mencetuskan idea-idea saintifik. Kenapa Nabi SAW kata suruh lari daripada majzum? Kama tafirruna minal asad. Firru minal majzum, minal majzum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Kenapa Nabi sebut lari daripada singa? Saintis Jerman dia fikir. Dia fikir. Dia tidak Islam. Tapi kerana dia fikir, dia dapat keuntungan, kelebihan. Sekurang-kurangnya untuk dunia. Dia kaji-kaji tengok, rupanya kuman yang menyerang orang penyakit kusta tusuk sama rupanya dengan singa. Tapi oleh kerana dia kecil sangat kan, seni sangat, tak nampak. Bila guna mikroskop, dia nampak. Itu rupanya. Kalau nak kira, lari daripada harimau pun boleh. Lari daripada apa yang kita kata, beruang pun boleh. Tapi dia tak kata begitu. Kenapa dia kata? Dia nak isyarat kepada sesuatu. Itu yang kita umat Islam tak faham. Ketinggalan. Orang kafir pun dapat, pun dapat. Cuba tengok. Orang Yahudi, teruk-teruk Yahudi. Sekarang ni mereka bersungguh-sungguh menanam pokok gharqat. Gharqat. Okay, kita dengar perkuburan sahabat-sahabat tu dibakir. Baqi'il gharqat. Gharqat tu nama satu sejenis pokok. Orang Yahudi tanam sekarang. Sebab apa Nabi kata di akhir zaman nanti, bila kezaliman mereka itu sampai ke puncaknya, sampai ke puncaknya, bukan manusia saja yang tahu mereka itu zalim, teruk, tetapi tidak dapat diterima oleh benda-benda yang beku, benda-benda yang beku di dinding, pokok, pasir, batu tu pun kata bila orang Islam ni dalam hadis sebut benda ni tak berlaku lagi, tak berlaku lagi. Bila orang Islam pergi kejar orang Yahudi tu, nak bunuh orang Yahudi, semua cerita. Sebab semua benci dengan perbuatan mereka tu sampai ke kemuncaknya. Yang tidak boleh berkata-kata pun boleh pada ketika itu berkata-kata. Apa dia kata? Wahai Muslim, ini Yahudi di belakang aku. Kalau dia sembunyi di balik tiang, tiang tu akan cakap macam tu. Bersembunyi di balik tembok, tembok akan cakap macam tu. Bersembunyi di balik batu, batu akan cakap macam tu. Pokok pun begitu. Kecuali Nabi kata pokok gharqat. Ini pokok Yahudi kata dia. Ini pokok Yahudi. Kenapa Nabi sebut begitu? Memang pelik. Memang pelik. Kalau ini tidak mukjizat, ini bukan wahyu, mana manusia nak sampai nak dapat benda-benda macam ni? Tak mungkin. Ia di luar daripada jangkauan akal manusia. Pokok gharqat. Pokok ini kalau Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia tak cinta. Sebab Nabi kata pokok gharqat. Orang Yahudi walaupun dia tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada Nabi, tapi dia tahu mereka tu orang cerdik. Dia tahu banyak yang Nabi cerita dia ada kebenaran. Jadi demi untuk menyelamatkan masyarakat mereka, mereka tanam banyak-banyak sekarang di pokok itu. Tak tahu dia nak buat apa, dia buat rumah ke, dia buat apa ke, dia nak buat benteng, boleh jadi. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu, kita khususnya Ahlu Sunnah wal Jamaah percaya suatu hari nanti akan jadi kenyataan. Banyak dah benda yang dulu orang tak nampak, lepas tu jadi kenyataan. Kita sempat tengok banyak lagi yang Rasulullah SAW kata, kita sendiri yang hidup di zaman ini setelah 1500 tahun kemudian tak tengok lagi, tapi ia tetap akan menjadi kenyataan.